Banyuwangi, Banyuwangi berapa orang Banyuwangi? Tunggu, Banyuwangi dulu, Banyuwangi. Angkat tangan Banyuwangi. Banyuwangi. 1, 2, 3. Madura. Lombok. Lombok. Teruskan hubungan kerja secara sepihak, ya. Nah, karena peristiwa-peristiwa itu di Timur Tengah, maka pemerintah tahun 2016 sudah menghentikan. Jadi rumah tangga atau pekerja rumah tangga itu bohong. Dan itu ada dokumen nggak? Dokumen apa yang ada? Dipegang semua sama. Oke, dipegang oleh karena ya resikonya tadi. Di sini kita temukan 28 ditambah 4 tadi berarti 32 dan 3 yang sudah diberangkatkan. Jadi total 35. Mereka berasal dari Jember, kemudian Malang, Banyuwangi ya dan NTB. Mereka diberangkatkan untuk pekerjaan pekerja rumah tangga yang sebetulnya pekerja rumah tangga untuk Timur Tengah itu sudah dihentikan oleh pemerintah tahun 2015 dan sehingga hari ini belum dicabut. Artinya ini jelas rencana pemberangkatan secara ilegal yang dilakukan oleh sponsor ya. Tadi sudah disebut sponsornya namanya si ibu siapa ini? Azizah ya. Dan beberapa orang yang tadi sudah disebut dan kita tentu akan minta keterangan. Ini penampungan PT ini tuh bagaimana Bu awalnya Bu? Dari sponsor. Sponsor apa tuh Bu? Sponsornya dari daerah Malang. Ibu ini kerja di mana Ibu? Dan berapa yang gaji yang ditawarkan? Ya gajinya 1.200 kalau ke Arab Saudi. Ke Arab Saudi. Bu di penampungan ini sudah berapa lama? 15 hari. Sudah 15 hari. Dan rencananya Ibu sendiri akan diberangkatkan kapan, Bu? Ya enggak tahu. Belum tahu. Belum apa-apa ini. Bu, yang dokumen apa yang dimintain oleh? KK asli, KTP asli, surat nikah, terus ijazah. Bu.